Kepala Madrasah Bapak Firmansyah SPD MPD, yang kami hormati rekan-rekan guru, Bu Umi Rahmatul, Mas Patoni, Mas Afif, tim merekam kegiatan ujian praktek Alifta Ibu. Sekarang setengah total belum Pak Firman. Hanya separuh, yang satu minggu itu sudah mampu. Tapi yang separuh harus dituntaskan di dalam 2 minggu. Akhirnya tuntas 2 minggu. Nah yang satu minggu pemantapan sebelum ujian. Jadi medali seperti itu kalau kita ini. Saya bangga dengan cara itu karena memang ini prosesnya benar-benar selektif dan memang berproses sesuai kemampuan kami. Sudah siap? Insyaallah. Ini Ibu, kalau Mas sudah siap? Anak-anak yang belajar Ibu yang berdoa. Insyaallah. Belum. Laki-laki saya kasih nilai, yang perempuan saya kasih nilai. Perhatikan, ini
contohnya adalah saya kasih contoh zaujatun, kalimat apa? Perempuan tidak boleh jawab. Kalimat apa? Tandanya? Ada berapa tandanya isim? Apa saja? Murab atau mabni? Murab yang mana? Jawaban ngepot ya. Apa? Sama orang tadi bilangnya ilam apa? Apa yang menggunakan apa? Apa menggunakan domah? Jatun ketika jer bagaimana? Jatun ketika nasob? Jatun ulama bilang ada tin ada tan. Anasalim Anasalim Asra berarti jauhnya T. Baik, selanjutnya Wan. Skornya 80. Ayo. Selanjutnya. Selanjutnya saya kasih contoh di sini adalah Ashurun. Ashurun kalimat apa? Murab atau mabni? Murab. Yang mana? Jamaah taksir ada berapa? Dua. Apa saja? Dua. Ini yang mana? Dua. Silah ada berapa wazannya? Dua. Sebutkan semuanya. Hamilatun, akulun, filatun, akulun. Yang jamaah kasar sebutkan wazannya. Ini jamaah silah atau kasar? Itu wazan apa? Irafnya iraf apa? Irafnya yang menggunakan apa? Kenapa menggunakan doma? Nilainya 90. Fokus ya, fokus. Saya kasih contoh zaujatun kalimat apa? Tandanya mabni. Alatnya mana? 100 ya. Selanjutnya saya kasih contoh di sini al mutlakina kalimat apa? Tandanya apa? Di mana? Ilmiah apa pak? Nasab dan jer. Ini al mutlakina ilmiah ilmiah nasab dan jer. Tandanya menggunakan apa? Mudakar salim wau iya iya. Mudakar salim wau iya iya. Baik, nilainya adalah 90. Baik, selanjutnya saya tanyakan lagi zaujatun. Oh, ganti ya, ganti. Muhammadun kalimat apa? Tandanya Muhammadi. Muhammad mana? Muhammad apa apa? Tandanya hanya menggunakan apa? Kenapa doma? Ini berbuat iramnya iram apa? Tandanya rupanya Muhammadun jadikan nasab. Muhammadun jadikan jer. Jadikan tasnya apa? Nasab dan jer 120. Selanjutnya adalah lafadznya adalah di sini saya kasih contoh al fa'iluna kalimat apa? Ya. Mami. Mana? Apa? Lafadznya menggunakan apa? Kalau jar bagaimana alfa? Alfa iluna. Kalau nasab bagaimana? Alfa'iluna. Ilu. Ili apa ilu? Ili.
Ili apa ilu? Ili. Ketika rasa bagaimana? Ili apa ilu? Ili. Kalau jam ini apa ilu? Ili. Ili. Kalau ila ini berarti apa? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Alif iya iya. Kata bertanwin. Mu'annas salim. Tandanya isim. Tandanya isim kok. Oh, 110. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wali santri dari Muhammad Fathul Adna Uji. Oh, Ibu tadi nangis kenapa? Terharu. Lihat. Ya, lihat perkembangan anak-anak. Gitu ya. Ibu seneng gak dengan adanya kelas tahfidz dan percepatan baca kitab di MTSN 6 ini, Bu? Senang, alhamdulillah senang. Sangat sangat gembira, senang dengan apa yang diprogramkan oleh MTS di Pasuruan ini. Kami sebagai orang tua terima kasih, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua kru para guru, Bu. Tadi Bapak senang ya dengan adanya senang percepatan baca kitab ini. Senang sekali, gembira hati saya punya anak yang bisa disekolahkan di MTS ini. Dua-dua di sini.